Lembah Selaksa Bunga Jilid 27 Cuan merasa kasihan sekali dan dia tidak tega untuk menjawab bahwa dia mendengar akan aib yang menimpa keluarga gadis itu. Dia hanya mengangguk sambil menundukkan pandang matanya, tidak tega menentang pandang matu yang penuh kesedihan itu. Ya, kurasa semua orang mengetahui apa yang menyebabkan ayahku membunuh diri di depan Jenderal Chow Kuching. Benar sekali, ayah membunuh diri karena merasa telah berbuat salah melanggar hukum, yaitu ayah telah membebaskan tiga orang pimpinan pakaian kau yang tertawan. Ketika orang-orang pakaian kau memberontak dan menyerbu kota raja, memang ayahku telah melakukan kesalahan besar itu. Akan tetapi, sekarang aku bertanya kepadamu, Bong Kongchu, apakah engkau mengetahui mengapa ayah? yang terkenal setia kepada Kaisar melakukan hal itu. Mengapa ayahku membebaskan tiga orang tawanan penting itu? Cuan yang merasa iba sekali kepada Li Ai, menggelengkan kepala karena dia benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Baru sekarang dia teringat bahwa seorang perwira tinggi yang setia seperti Kui Chiang sampai melakukan perbuatan yang demikian besar kesalahannya, pasti juga mempunyai alasan yang amat memaksanya. Apakah dia memang seorang pengkhianat yang berpihak kepada klien kau? Rasanya tidak mungkin. Tiba-tiba dia teringat, jangan-jangan Perwira kui itu masih ada hubungan persekutuan dengan ayahnya sendiri yang dia tahu juga mengusahakan pemberontakan yang amat tidak disetujuinya. Akan tetapi dia tidak berani menyatakan jalan pikirannya ini dan seperti tadi ketika menjawabnya dia, dia hanya mengangguk. Kini untuk menjawab tidak dia pun hanya menggeleng sambil kini menatap wajah gadis itu. Dia terkejut karena melihat perubahan hebat pada wajah yang jelita itu. Kalau tadi sebelum membicarakan hal ayahnya wajah Li Ai segar dan ceria seperti seekor bunga yang sedang mekar, kini wajah itu seperti bunga yang mulai layu. Pucat dan matanya kehilangan sinar gairah hidup. Benar dugaanku, Mungkin jarang ada orang mengetahui alasan ayahku melepaskan tiga orang tawanan itu. Akan tetapi, engkau boleh mengetahui, bong kong Chu. Terserah engkau mau percaya atau akan menganggap alasan ini hanya dicari-cari untuk membela ayahku saja. Ketahuilah bahwa dalam pembasmian dan penangkapan para pemberontak, pe lian kau itu. Yang berjasa besar adalah mendiang ayahku yang dibantu oleh banyak pendekar, diantaranya H.W. Etian Moli N.I.O. Lan. Nah, pada suatu hari, seorang tokoh besar Pek Lian Kau berhasil menculik diriku Aku dijadikan sandera, dan mereka lalu mengirim pesan kepada mendiang ayahku agar ayah suka membebaskan tiga orang pimpinan Pek Lian Kau yang ditangkap dan dipenjara itu kalau ayah tidak melaksanakan permintaan itu, aku akan dibunuh mereka. Bong Kong Chu, ayah hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu aku, maka mendapatkan surat itu, dia lalu nekat dan membebaskan tiga orang tawanan itu. Kemudian Jenderal Chow Kucing dan pasukannya datang kepada ayah setelah mendengar bahwa ayah membebaskan tiga orang tokoh pek lian kau dan menuduh ayah berkhianat. Ayah sudah memberitahu alasannya membebaskan para pimpinan Lian Kau demi menyelamatkan aku, akan tetapi ayah tidak menyangkal kesalahannya dan untuk menebus kesalahannya, ayah lalu membunuh diri di depan kaki Jenderal Chang Kucing. Nah, Bao Kong Chu, demikianlah kejadiannya, terserah engkau percaya ataukah tidak. Li Ai menghentikan ceritanya dan setelah menceritakan hal itu Hatinya terasa agak lega seperti telah memuntahkan sesuatu yang tidak enak dari dalam perutnya. Bawa cuan percaya sepenuhnya kepada gadis ini. Dia pun mendengar bahwa Mendiang Kui Chiang Kun adalah seorang perwira tinggi yang gagah perkasa dan amat setia kepada pemerintah. Bahkan dia yang memimpin pasukan sehingga berhasil membasmi para pemberontak Pek Lian Kau dan menangkap para pemimpinnya. Maka mustahil kiranya kalau kemudian dia malah nekat meloloskan mereka dengan terang terangan sehingga semua orang mengetahui bahwa dia yang melepaskan mereka. Perbuatan itu pasti memiliki alasan yang kuat, dan alasan apa yang lebih kuat daripada melihat putrinya diculik orang pekerjaan kau? Aku percaya sepenuhnya kepadamu, Nona, dan sungguh sengsara sekali nasibmu, kehilangan ayah yang bijaksana seperti itu. Akan tetapi, maafkan pertanyaanku ini, Nona, akan tetapi mengapa engkau sekarang berada di sini, menjadi murid HW Etian Moli yang Lan? tidak berada di rumah tempat tinggal mendiang Ayah Muli Ai hampir menangis mendengar pertanyaan ini karena ia teringat akan nasib dirinya yang menjadi korban perkosaan dan akan sikap ibu dirinya. Tidak mungkin ia menceritakan Aib yang menimpa dirinya. Satu-satunya manusia di dunia ini yang mengetahui akan nasibnya itu hanyalah Hweetianmoli Nio Sianglan. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan menjawab, Ayah telah meninggal dan aku sudah tidak mempunyai ibu kandung sejak kecil. Ibu teriku membenciku dan bahkan menyalahkan aku karena kematian ayahku adalah untuk diriku. Maka aku lalu ikut temcish Sianglan dan hidup bersamanya di sini. Aduh. Sungguh buruk nasibmu, Nona, sungguh mengenaskan. Aku ikut merasa prihatin, Kui Xiaoqia, kata Bong Chuan dengan suara mengandung keharuan. Puteri seorang perwira tinggi yang terkenal, kiranya sekarang hidup seorang diri di pegunungan seperti ini. Li Ai memaksa diri tersenyum dan menghela napas panjang. Air, Bong Kongchu, Jangan mengembalikan perasaan ibadir yang sudah lama berhasil kuusir keluar dari ingatanku. Akan tetapi bagaimana dengan engkau sendiri, Kongcu? Engkau adalah putra seorang pangeran. Mengapa engkau bersusah payah menjadi murid Lociampuou yang sianjain dan tidak memegang kedudukan tinggi di pemerintahan? Malah engkau sekarang agaknya hidup sebagai seorang pemuda. Kau pertanyaan ini juga mendatangkan pesaan sedih dalam hati pemuda itu. Bagaimana mungkin dia dapat mengaku bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat? Seorang yang merencanakan pemberontakan terhadap kasar? Bahkan dia hampir saja dibunuh oleh para tokoh yang menjadi sekutu ayahnya sendiri untuk memberontak? Kalau tidak diselamatkan oh yang Sianjin? Dia tentu telah lewas di tangan Hong Bacu, tokoh bangsa Manchu yang bersekongkol dengan ayahnya itu. Ah, aku tidak suka menjadi seorang pembesar, Nona. Kulihat di kota raja selalu berada dalam keadaan kacau, terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Saling jegal, saling fitnah, menjatuhkan lawan masing-masing yang dianggap menghalangi kehendaknya memperoleh kedudukan lebih tinggi. Persaingan yang tidak sehat. Aku melihat hal-hal yang kotor di antara para pejabat tinggi yang hanya mementingkan diri sendiri dengan cara melakukan korupsi, pemerasan, kecurangan dan lain-lain. Aku merasa muak maka aku lebih senang meninggalkan kota raja dan hidup dengan tenang, tentram mempelajari ilmu ikut suhu awal oh yang si Li Ai menghela napas panjang dan perasaan sukanya kepada pemuda itu bertambah. Bau cuan ini tidak seperti para pemuda bangsawan yang pernah diajumpai dan kenal di Kota Raja. Sama sekali berbeda. Ayah, memang sukar percaya kalau kita ceritakan kepada orang lain, bau kongcu. Semua orang tentu akan menganggap bahwa kehidupan seorang anggota keluarga para bangsawan yang berpangkat tinggi dan kaya raya di Kota Raja pasti enak dan menyenangkan. Akan tetapi apa yang telah kita alami kepahitan dan ketidaktenteraman, sungguh menyedihkan, dua orang muda itu saling tertarik, bahkan mungkin saja mereka itu telah jatuh cinta pada pertemuan pertama ini. Akan tetapi diam-diam keduanya merasa tidak berharga bagi yang lain. Bong Chuan merasa tidak berharga untuk menjadi pasangan Li Ai mengingat bahwa kalau Li Ai putri seorang perwira tinggi yang jelas amat setia kepada negara dan sudah banyak dan besar jasanya, maka sebaliknya dia adalah putra seorang pangeran yang hendak mengkhianati dan memberontak kepada pemerintah. Sebaliknya, Li Ai sendiri juga merasa tidak pantas menjadi pasangan Cuan mengingat bahwa kalau Cuan putra seorang pangeran, bahkan masih keponakan kaisar, ia sendiri hanya putri seorang perwira yang dianggap pengkhianat dan dirinya sendiri telah ternoda, bukan perawan lagi. Hampir saja ia tidak dapat menahan runtuhnya air matanya ketika ia ingat akan hal ini. Pada saat itu, tiba-tiba Bwe Kiok Hwa memasuki ruangan tamu itu dengan muka pucat dan suaranya terdengar gemetar. Nona, celaka, Nona. Dari bagian utara datang segerombolan orang bekas anak buah Ban Hwa Apang yang lama menyerbu dan mereka sudah membakar tanaman di sana dan merobohkan beberapa orang anak buah. Tentu orang ini yang menjadi mati-mati mereka BW Ekiok HWA dengan marah lalu menerjang Cuan dengan pedangnya. Tentu saja Cuan cepat mengelak dan dari samping dia menendang lutut kiri BW Ekiok HWA. Hampir saja tendangannya mengenai sasaran, akan tetapi BW Ekiok HWA yang sudah memperoleh latihan yang lumayan dari Hwe Etian Moli dapat melompat ke belakang walaupun tubuhnya terhuyung. Sebelum ia nekat menyerang lagi, Li Ai sudah membentaknya. Enci BWE, hentikan itu. Jangan menyerang orang secara sembarangan dan menuduh membabi buta. Bohong Kongcu adalah adik seperguruan Enci Sianglan, dan engkau berani menyerangnya ditegur begitu? Bwe Kiyok Hwa menghentikan serangannya dan memandang bingung. Tadi ia memang memiliki kecurigaan dan dugaan keras bahwa kedatangan pemuda itu tentu ada hubungannya dengan gerombolan Ben Hawe apang lama yang tiba-tiba pagi itu datang menyerbu, membakari tanaman untuk menghalau semua jebakan yang dipasang di bagian itu. "Mari, Kong Chu, kita lihat keadaannya." Li Ai mengajak Chu'an dan mereka berdua lalu berlari cepat keluar dari bangunan induk itu diikuti oleh Bwe Ekyok Hwe yang masih memegang pedang. Tidak sukar mencari tempat yang dimaksudkan karena dari atas sudah tampak lereng di bagian utara yang mengepulkan asap tanda kebakaran. Semua anak buah Ban Hwe Apang tampak berlari-larian ke arah itu. Bawa peralatan untuk memadamkan kebakaran teriak Li Ai. Bawa kayu-kayu pemukul dan air teriak pula Cuan. Para anggota Taban Hwe Apang itu mentaati perintah ini dan ramai-ramai mereka lari ke lereng utara sambil membawa alat-alat untuk memadamkan kebakaran. Setelah mereka berdua menuruni lereng itu, Li Ai dan Cu'an melihat sekitar 20 orang laki-laki dipimpin seorang laki-laki tua bermuka penuh berwok yang memegang sepasang golok sedang berkelahi melawan puluhan orang wanita anggota Taban Hwe Apang. Karena para anggota wanita Ban Hwe Apang baru sekitar setahun lebih belajar ilmu silat, mereka tampak kewalahan menghadapi serbukan gerombolan laki-laki yang tampak buas itu. Namun, karena yang menggembleng mereka adalah Hwe Etian Moli, maka dalam setahun itu mereka telah memperoleh tenaga dan kegesitan yang lumayan sehingga walaupun terdesak hebat, mereka masih mampu melakukan perlawanan. Sementara itu, Para anggota lain sibuk memadamkan api agar jangan menjalar ke atas. Kongcu, mari kita hajar mereka kata Li Ai dan tanpa menanti jawaban gadis ini sudah mencabut pedangnya dan menerjang para penyerbu, diikuti Cuan yang juga sudah mencabut pedangnya. Dua orang muda ini menerjang dan mengamuk dengan hebatnya. Biarpun Li Ai tidaklah sehebat Cuan ilmu pedangnya, namun karena marah dan penuh semangat, Gerakan Li Ai amat ganas. Pedangnya berkelebatan seperti halilintar menyambar-nyambar. Juga gerakan pedang Cuan amat kuat sehingga sebentar saja enam orang penyerbu telah roboh oleh pedang sepasang orang muda ini. Hal ini membakar semangat para anggota wanita Ban Hawei Apang dan mereka melawan dengan lebih gigih. Sebaliknya, para penyerbu menjadi terkejut bukan main. Memang sebagian besar dari mereka sudah jerih terhadap nama HW Etian Moli. Mereka baru berani diajak menyerbu oleh pemimpin baru mereka setelah mendengar bahwa HW Etian Moli sedang tidak berada di Ban Hwe Akok. Akan tetapi ternyata sekarang muncul sepasang orang muda yang demikian ganas dan lihai ilmu pedangnya. Hal ini membuat nyali mereka menjadi semakin mengecil. Li Ai dan Cuan kini menerjang ke arah pemimpin gerombolan yang mukanya penuh berwok itu. Dia ini dahulunya merupakan pembantu utama Siang Keanleng, Leng, ketua ban HW Apang yang telah terbunuh oleh HW Etian Moli. Semua anggota taban HW Apang berikut ketuanya telah dibasmi dan dibunuh habis oleh HW Etian Moli yang menjadi seperti gila dan mengamuk setelah merasa dirinya dinodai dan si berwok ini adalah salah satu di antara beberapa orang saja yang sempat melarikan diri, walaupun terluka parah. Kini, dia mengumpulkan teman-teman para perampok untuk membalas dendam, membakar dan mencoba untuk menguasai kembali Ban HW Apang. Akan tetapi tidak disangkanya bahwa di situ terdapat Li Ai dan Chu An yang cukup lihai sehingga pihak mereka yang kini terdesak hebat. Si berwok cukup lihai. Andai kata yang melawannya hanya Li Ai atau Chu An sendiri, kiranya dia tidak akan mudah dikalahkan. Akan tetapi kini dua orang muda itu maju bersama dan mereka saling melindungi dan saling bantu karena memang ada perasaan yang dekat dan saling menyayang di antara keduanya. Maka pertahanan maupun penyerangan mereka dapat disatukan dan menjadi terlalu kuat bagi Si Brewok. Setelah melawan mati-matian selama 20 jurus, akhirnya Si berwok roboh terkena sabetan pedang Li Ai dan tusukan pedang Cu'an. Dia roboh dan tewas. Melihat ini, sisa para gerombolan menjadi panik, sebaliknya para wanita anggota Ban HW Apang menjadi semakin bersemangat. Bagaikan harimau-harimau betina, mereka berteriak-teriak menerjang sisa gerombolan, dipimpin Li Ai dan Cu'an sehingga akhirnya semua anggota gerombolan yang menyerbu telah dapat dirobohkan dan ditewaskan. Para wanita itu bersorak gembira karena kemenangan ini, kemenangan dalam pertempuran yang pertama kali mempertahankan tempat kediaman mereka. Hanya ada enam orang wanita rekan mereka yang terluka. Mereka segera dirawat dan atas perintah Li Ai, semua mayat para gerombolan itu dikubur dalam beberapa lubang, jauh di kaki bukit Ban Hwe Asan. Li Ai dan Chu An berjalan berdampingan naik kembali ke puncak Ban Hwe Akok. Sejak itu, mereka merasa semakin dekat satu kepada yang lain. Terasa suatu kemesraan yang amat membahagiakan hati mereka. Wajah mereka cerah penuh senyum, Terutama setiap kali pandang mati, mereka saling bertemu dan bertaut. Walaupun mulut mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun sinar mati mereka telah mengutarakan seluruh isi hati mereka yang dapat mereka tangkap dan mengerti sedalam-dalamnya. Mereka saling jatuh cinta, ada perasaan bahagia yang mendalam, namun kebahagiaan yang mendatangkan duka apabila mereka mengingat akan keadaan diri masing-masing. Li Ai teringat akan keadaan dirinya yang sudah ternoda, dan Cuan teringat akan keadaan dirinya sebagai putra seorang pengkhianat dan pemberontak. Akan tetapi peristiwa penyerbuan gerombolan itu membuat Cuan mendapatkan alasan dan kesempatan untuk bermalam satu malam lagi di Ban Hwe Ako, dalam waktu itu membuka peluang bagi mereka untuk saling memperlihatkan perasaan hati masing-masing, walaupun hanya melalui pandang matu dan senyum penuh madu. Tanpa bicara pun mereka yakin bahwa mereka saling mencinta. Mereka makan siang, lalu makan malam bersama. Pada keesokan harinya, setelah mandi dan makan pagi, suasananya diliputi keharuan dan kesedihan karena saatnya telah tiba bagi mereka untuk saling berpisah. Pagi itu setelah sarapan, Cuan harus meninggalkan Ban Hwe Apang, menyusul gurunya ke kota raja. Mereka berdua sarapan, akan tetapi tidaklah senikmat biasanya. Bahkan rasanya sukar menelan makanan menghadapi perpisahan di depan mata. Setelah selesai makan, Cuan berkata lirih. Sekarang aku harus berkemas. Kongcu, mengapa tergesa-gesa? Hari masih amat pagi. Cuan memandang wajah gadis itu dengan sinar mata tajam. Nona Kui, setelah apa yang kita alami bersama? Rasanya kaku dan tidak enak mendengar. Engkau masih menyebut aku kongcu, engkau pun menyebut aku Chia, bantah Li ai, cuan tersenyum dan gadis itu pun ikut tersenyum pula. Tanpa bicara lagi, mereka sudah saling mengetahui isi hati masing-masing yang ingin mendapatkan sebutan yang lebih akrab lagi, bukan sebutan bersopan-sopan seperti dua orang yang asing satu sama lain. Baiklah, mulai sekarang aku akan menyebutmu moi-moi. Adik perempuan, bolehkah Aimwe? Tentu saja, dan aku akan senang kalau boleh menyebutmu Uncle, Kakak laki-laki-an, keduanya saling tersenyum lagi, dan kini pandang mati mereka lebih leluasa mengirim sinar-sinar kasih. Sekarang aku harus berkemas, dan siap untuk turun dari sini, Aimwe. Baiklah, silakan, Uncle, Cuan lalu memasuki kamarnya dan mengemasi buntalan pakaiannya setelah dia keluar. Dia melihat Li Ai sudah menunggunya dan ketika dia menuruni puncak bukit itu, Li Ai mengantarnya dan berjalan di sampingnya sebagai pengantar dan penunjuk jalan karena jalan menurun itu penuh jebakan dan perangkap. Mereka berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap. Aku merasa senang dan berbahagia sekali dapat berkenalan denganmu, Ai Moi. Aku pun merasa senang dan terhormat dapat bertemu dan berkenalan denganmu, Anko, engkau seorang putra pangeran yang terhormat dan berkedudukan tinggi, sedangkan aku, Hus, jangan berkata begitu, Aimoi, kata Cuan sambil memegang tangan kiri gadis itu yang berjalan di samping kanannya. Merasa betapa tangan kirinya dipegang erat, Li Ai terkejut akan tetapi biarpun hatinya menolak, jari-jari tangannya dengan hangat membalas genggaman tangan pemuda yang kokoh kuat itu. Aku bicara sejujur ya, Anko. Bahkan berjalan berdua begini saja sebetulnya tidak pantas bagiku.